Nur Azizah, jangan ragu, berikan kepadaku madu-madu asmara. Semakin ku pandang, semakin haus pula cintaku. Boleh-boleh tak boleh wajah adekku pandang. Boleh-boleh tak boleh aku jatuh cinta. Hai, ketemu lagi dengan Idol Bakery di sini. Dan hari ini masih di Dangdut Akademi Asia. Nah, ternyata kali ini ya Indi Gunawan sama Kirking nih waktu diaduin yang nggak aman, ternyata Indi Gunawan. Aduh, bahaya kan nih, bener-bener bahaya nih si Kirking nih. Sampai Indi Gunawan nih, udahlah. Kali ini kita bakal reaksi ini Indi Gunawan di second chance, kesempatan kedua nyanyiin lagu Nur Aziza. Kita bakal denger nih kayak gimana Gunawan nyanyiin lagu ini. Udah kangen juga sih, pengen denger Gunawan nyanyi lagu solo, akhirnya kesampaian juga hari ini ya. Langsung aja kita tontonin yuk Indi Gunawan Nur Aziza. Tapi buat kalian, mau Nur Aziza kek, Nur Sasono kok, Nur Sasongko, Nur Buat, Nur apapun nama kalian, subrek dulu channel ini ya. Langsung aja kita tontonin Indi Gunawan Nur Aziza. Oke. Okay. Oh. R&B-an ya, enggak dibikin Melayu ya lagunya. Oke juga lo Gunawan, R&B-annya bisa, nggak yang kaku banget. Ampun. Please Gunawan, ini cakep banget. Baru awal aja kamu udah benar-benar mencuri banget. Baru pertama. Gunawan, keren banget itu endurance-nya, bagus banget. Dan nafasku panjang banget. Nur Aziza. Lanjut. Hey. Langsung dirubah Melayu, cakep juga. Oh, itu mah makanan Gunawan juga sih ya. Boleh, 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 bole
Ini temponya memang enggak secepat original. Yang original kan kayak baru pertama aku melihat gadis secantik kamu. Originalnya kayak temponya beatnya lebih cepat gitu. Nada rendahnya oke. Beberparas melati disanggul jelita bekan berparas melah. Asik. Goyangannya sederhana tapi mantap, benar. Kenapa nih? Ya, agak kesendat nih ininya. Buffering. Tapi yang pasti ini Gunawan enak nyanyinya, benar-benar dengan suara lembutnya gitu dan penuh rasa banget nyanyiinnya. Aduh. Naik kenapa nih? Aduh. Enak banget kalau Gunawan tuh udah mulai nyengkok-nyengkok tuh. Aduh, pulah cintaku. Oh, ampun. Asik. Agak dirubah sedikit tadi kan. Enak banget tuh di situ, benar-benar enak banget. Aduh, suaranya enak banget. Bener-bener ini Gunawan nyanyi tuh kayak penuh dengan cinta banget nyanyiinnya. Lanjut. Aduh. Diimprov ke atas boleh-boleh tak boleh. Aku jatuh cinta. Oh. Ini enak banget. Ini aransemen ini enak banget. Asli enak banget. Benar-benar membayar semuanya ini Gunawan. Hah. Tadi aransemennya enak banget sih ya. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu. Itu enak-enak banget. Itu benar-benar kayak lagu ini tuh jadi kayak punya ruh yang lain. Biasanya kita denger lagu ini kan originalnya agak-agak Melayu kan, lagu-lagu agak tipis lah Melayunya. Enggak yang kental Melayu banget. Tapi ini diaransemen dengan sangat apik banget, dan Gunawan juga nyanyinya endol banget dengan rasa yang full banget ini Gunawan. Benar-benar kayak
apa ya, membalas dendam gitu kesannya. Ya nggak sih? Cakep ini mah lolos, pasti lolos sih, nggak mungkin nggak lolos lah. Orang suara secakep ini nggak mungkin nggak lolos, ya nggak? Langsung dong kalau Gunawan lolos, kalian juga harus subscribe channel ini, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.